Everyone, my name is Nushasha Elena binti Muhammad Shafian and I'm from Mandopadia. So for today, Shasha nak membincangkan serta memberi pendapat tentang puppy love atau dikenali sebagai cinta monyet. Korang tahu tak apa itu cinta monyet? Okay, so let's get into it. Cinta monyet ialah satu perasaan yang wujud di antara dua individu, iaitu lelaki dan perempuan, pada usia yang belum cukup matang. Actually, terdapat banyak sangat perkara yang dapat menyumbang kepada permasalahan ini. Antaranya ialah pengaruh social media. Sebagaimana kita tahu, social media telah menjadi tumpuan utama kepada remaja ialah Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dan banyak lagi. That's why kita kena tahu cara penggunaan apps-apps ini dengan betul. Seterusnya ialah pengaruh rakan ataupun keadaan persekitaran kita. Sebagai contoh, bila kita tengok kawan kita sedang berkapal ataupun circle kita sedang berkapal, mula rasa ingin cuba tanpa memikirkan tentang kesan buruknya. That's why kita kena selalu open-minded and sentiasa berfikiran ke hadapan. Ingat tu. Untuk pengetahuan korang, kesihatan mentaliti negara kita amatlah membimbangkan, terutamanya pada kalangan remaja. Cinta monyet ini juga mungkin boleh menjadi salah satu puncanya. Who knows? That's why kita kena jadilah remaja yang bijak menangani masalah. Jomlah kita mengetahui cara pencegahan masalah ini. Let's go. Okay, yang pertama, kita perlulah meluangkan masa lebih bersama keluarga supaya kita dapat mengeratkan hubungan, family bonding, serta tidak berfikir tentang cinta atau sebagainya. Yang kedua, ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk mendidik anak mereka tentang batas pergaulan serta menutup aurat dengan sepatutnya. And the most important is ialah bijak memilih kawan. Seperti mana kita tahu, kawan-kawan adalah orang yang rapat dengan kita. Jadi, maybe diorang boleh jadi pembimbing, pengaruh dan boleh membawa inspiration bagi kita. So, kami di sini sebagai pembimbing rakan sebaya boleh membantu anda dan mendengar masalah anda pada bila-bila masa saja dengan hati yang terbuka. So, untuk kali ini, saya ingin nasihati kawan-kawan agar jadilah remaja yang bijak dalam menangani masalah cinta monyet ini. Jadi, that's all for now. Semoga kita berjumpa lagi. Thank you for watching. Dan saya harap dalam apa yang saya sampaikan tadi, boleh manfaat bagi kawan-kawan pada masa hadapan. Bye, assalamualaikum.